Panam. Saja men di mana? Dibuang kan sama dia? Pak. Temanmu bawa kan? Saya bawa motor dia, bawa. Iya, temannya bawa. Enggak tahu, Pak. Pas dari situ masih bawa kan? Iya, Pak. Saya enggak, jangan bawa lagi. Iya, Pak. Ampun, Pak. Ayo, Bro. Ada pedang, Pak. Berarti kita langsung selamat jadi sama bantuan aja. Halo, Bos. Mana? Di mana? Iya, Pak, ini, Pak. Sini, Pak. Pedang, Pak. Kepalanya ini, Pak. Lagi nangkep ini. Gambarin naga, Pak. Di Kalibangkan. Jaksel, lu nyebur gak kira-kira? Enggak, Pak. Lagi nangkep tahunan, Bos. Mana lubangnya? Di sini, Pak. Dari sini, Pak. Pedang lu, sini, woy. Siap, Pak. Ini pedangnya. Coba sini. Lalu taruh. Itu punya siapa? Punya bocah sini, Pak. Bocah sini apa yang lu yang megang? Lu yang megang kan terakhir? Emang saya megang, Pak. Yaudah. Senjatamu satu doang apa berapa? Hah? Banyak. Mana, Pak? Yang kau pegang? Situ doang, Pak. Ini doang? Kamu megang enggak? Enggak megang, Pak. Temenmu megang enggak ini? Satu senjata tajam ditemukan. Di semak-semak sebelah selokan. Dapat ke mana, Pak? Dibuang sama dia. Lari. Tempol apa, Pak? Tadi posisinya pas kamu di sini, teman-temanmu di mana? Pak, di situ, Pak, lari semua, Pak. Lari semua? Iya, siap, Pak. Kamu tadinya mau nyerang apa gimana? Sebenarnya mau janjian di situ, Pak. Mau janjian di atas? Iya, di atas ini? Iya, di atas jadi, iya. Jembatan? Siap. Terus teman-temanmu tadi ngumpulnya di mana? Di sini. Berapa orang? Ya, 20-an, Pak. Berapa? 20-an, Pak. 20-an? Berarti iya. Emang kamu niat untuk tawuran ya? Tapi saya, emang saya nggak tahu, Pak. Mereka-mereka ini, Pak, namanya. Ya, tapi kan kau tahu kan, kau siap. Bawa senjata tajam. Pasti digunakan untuk tawuran, kan? Iya, tapi saya kasih, Pak, teman-teman. Ya iya, berarti kamu udah megang kan sajamnya? Tapi nggak saya bawa dari sana, Pak. Nggak kamu bawa, tadi kamu bilang kamu bawa itu bawa goloknya. Hah? Bawanya di sini kan? Siap. Iya, pas mau nyerang kan? Siap. Berarti kamu megang tadi ya, sajamnya? Tapi saya dikasih, Pak, iya, siap. Nah. Lo yang ngundang siapa? Lo gue tanya, yang ngundang siapa? Saya mah diajak sama teman, Pak. Iya, bukan orang sini. Orang, lo tahu kalau orang sini rumahnya di mana? Lo jangan ngomong-ngomong orang sini. Lo tadi nongkrongnya di mana? Lo nongkrong di mana? Gua udah liatin dari tadi lo. Lo jangan ngerusak orang lain. Lo harus ada sopan santun lo dari tadi lo pelatih. Kamu berapa kali ikut tawuran? Belum pernah. Sama kamu sekali. Harus jujur. Saya jujur, Pak. Berapa kali? Baru ini berarti? Baru ini. Baru ini? Berarti kamu ketangkep baru ini sekali? Iya, Pak. Hah? Kamu kerja nggak? Kerja, Pak. Kerja di mana? Nah, kamu udah tahu kerja ngapain ikut tawuran? Dikiraan saya itu, Pak, nggak tawuran. Ternyata pas ini tawuran, Pak. Saya cuma nongkrong doang tadi. Nah, yang kamu tahu tadi dia bawa berapa sajam? Kalau sajam saya kurang tahu dah, Pak. Kalau ya, tadi dulu kan lu nongkrong udah lama. Yang kamu lihat tadi berapa temenmu yang bawa? Tadi diumpetin 3, Pak. 3 sama ya. Dia? Iya.
Dia megang berapa? Dia megang satu, Pak. Megang satu. Nah, itu kan kami temukan ada celurit sama corbek kan? Iya, Pak. Itu punya siapa? Kurang tahu, Pak, kalau itu, Pak. Hah? Soalnya tadi saya pengen pulang, Pak. Siapa? Terus ditahan. Kamu pengen pulang terus ditahan, suruh iya, ngikut? Iya. Terus kenapa kamu ngikut? Tadi itu saya naik motor udah pengen pulang, Pak. Kamu udah pernah ketangkap belum? Belum pernah sama sekali. Sama sekali belum, iya, pernah belum ketangkap? Pernah. Kamu kan berarti udah tahu kan, iya, Pak, resikonya seperti apa ikut tawuran. Iya, Pak. Nah, kamu berarti harus apa? Berjanji, Pak. Janji tidak apa? Bakal ngulangin. Bukan janji. Kamu harus terima konsekuensinya karena kamu ikut tawuran. Benar kan? Iya, Pak. Iyalah. Kamu kan ikut walaupun kamu ngendarain, tapi tujuan kamu untuk apa tadi? Saya cuma nongkrong. Tujuanmu apa kamu bawa teman-temanmu itu? Mau apa? Mau tawuran kan? Pak, niat saya tadi cuma... Tujuanmu yang saya tanya, iya, Pak, iya, mau tawuran itu, kan? Mau tawuran, iya, kan? Kamu dari mana? Citayam, Pak. Citayam? Iya. Dari Citayam kamu bawa apa? Nggak bawa apa, Pak. Ini dikasih sama laki itu, Pak. Dikasih sama laki. Ini yang bawa siapa? Anak situ, Pak. Tadi yang megang siapa? Saya, Pak. Ini dapat melukai nggak? Iya, Pak. Dapat melukai? Iya, Pak. Melukai siapa? Orang. Bisa menghilangkan nyawa orang nggak? Iya, Pak. Kamu sadar nggak? Sadar nggak akan itu? Siap. Berapa kali kamu? Enggak, sekarang saya tanya jujur aja, jujur aja. Ikut, Pak, baru ikut, jujur, Pak, ke aja. Jakarta, baru ke Jakarta sekali ini, Pak. Sebelumnya main di mana? Di Citayam, Pak, main apa? Tawurannya di Citayam? Masih, Pak. Sekarang saya tanya, kamu jangan berkelit lagi. Iya, Pak. Kamu nggak mungkin baru sekali karena kamu ya, sudah bawa ini. Iya. Berapa kali kamu main, Pak, di Depok? Semalam, saya dikasihnya, Pak. Berapa kali kamu main di Depok? Oh, main nggak tawuran, Pak, sih, Pak. Iya, tawuran berapa kali? Saya udah punya anak, sendiri, Pak. Sekarang, kalau kamu udah punya anak, kenapa kamu mau masih lakukan? Nah, nah, sekarang kamu ngapain ngeles? Iya, Pak, siap, maaf. Masih aja ngeles, bobo keluarga lagi bobo anak. Iya, Pak, siap. Hah? Iya, Pak, siap. Kalau kamu ngebacok, kamu bangga. Kalau kamu dibacok, kamu masuk rumah sakit. Nah, terus anakmu gimana? Sekarang kamu tinggal pertanggungjawabkan segala sesuatunya, pertanggungjawabkan tindakanmu, ya kan, yang mau tawuran dan membawa sajam. Kami tim patroli Perintis Presisi Jawa Timur melaksanakan patroli rutin guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya tawuran, tiga cepu maupun jalan jalanan lainnya di wilayah Jakarta Timur. Pada saat kami melaksanakan patroli, kami mendapatkan informasi dari masyarakat adanya aksi tawuran di mana tim langsung mengarah ke lokasi. Setibanya di lokasi, kami mendapati beberapa pemuda yang akan melaksanakan aksi tawuran. Kemudian kami lakukan pengejaran terhadap para pemuda tersebut, dan kami dapati dua orang berikut dengan tiga senjata tajam. Kemudian kedua pemuda tersebut kami serahkan ke Polsek Ramadjati untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut. Siap, 86.